Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial gimana caranya membuat API Gateway atau API WhatsApp Gateway dengan menggunakan platform algio.co.id. Jadi pesan yang masuk bisa langsung terjawab otomatis ya, karena sudah ditautkan dengan platform algio.co.id. Oke, langkah awal kita buka dulu algio.co.id/WhatsApp. Oke. WhatsApp. Setelah jendelanya tampil, ini saya udah daftar ya. Jadi yang belum daftar silahkan daftar dulu. Seperti biasa kok. Kemudian pergi ke device dan buat device. Jadi kita masukkan nama device-nya bebas. Kemudian nomor WhatsApp-nya dimasukkannya. Oke, kemudian setelah memasukkan nomor WhatsApp pada deskripsi, ini sih tidak wajib ya. Contohnya admin 1 dipegang sama siapa deskripsinya seperti, tapi nggak wajib sih. Kemudian simpan dan kembali kita cek, oh ya udah masuk. Ini bisa dipakai secara gratis ya. Kemudian kita masuk ke auto reply. Ini buat pesan. Jadi kita pilih device-nya tadi ya, yang tadi ya Yogi 2. Jadi kita buat pesan masuk yang masuk ke WhatsApp kita tuh apa? Kemudian nanti kiriman balasannya itu nanti apa? Jadi disesuaikan dan di custom oleh kita sendiri. Jadi sederhana. Jadi ketika kita sibuk HP enggak kita pegang atau admin yang pegang, ketika ada kerjaan bisa langsung terjawab otomatis sementara menunggu sampai admin itu ready. Jadi sangat membantu ketika ada orang yang menanyakan wishlist ya, terutama. Oke, kita buat ini dulu. Selamat siang itu ya, yang pesan masuknya kemudian kirim balasannya bebas, saya di sini sampel saja. Setelah itu kita simpan kembali dan kemudian kita coba buat lagi, buat pesan. Pilih device lagi, pesan masuknya apa dan kirim balasannya untuk ke yang WA itu apa. Saya juga kayak gitu, coba ya, simpan dan udah deh. Kalian bisa langsung konekkan yang tadi yang ada di device ya, untuk di QR code nya nah, jadi langsung ke WA web nantinya, seperti WA web aja untuk mengkonekkannya. Nah ini kan ada disconnect, nah, ada ini tinggal pakai ini. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.